صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد المخترم والمكرم ربي أرواحنا وأجسادنا الحبيب حسن Ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far as mata anna Allah bituli hayatih Kedua yang beliau panjang umur Sehat wal afiat Diberkahi, diberikan kekuatan Dalam dakwah, amin Ya Rabbal Alam Akhina Al-Habib Qasim Bin Ja'far as mata anna Allah bituli hayatih Semoga apa yang dicita-citakan digabul Dunia wal akhirah Al-Habib Ahmad Shad Shad Yassin, Ustaz Mahiddin, Ustaz Yasin Ustaz Rifat, Al Habib, orang tua kita Habib Hasan Al Haddad, mata Allah bituli hayatih. Hadirin, hadirat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali Allah taala izinkan kita beritikaf, kemudian juga kita hadir di majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan yang namanya yaitu warisannya baginda Nabi Muhammad Apa warisannya Nabi? Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dunia, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Dan kita sudah dapat tadi ilmu yang dibawakan oleh Ustaz Muhyiddin membaca kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah atau Husais Ummah Muhammadiyah karangan Abuya Maliki yang memberitahu kepada kita bahawa kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, khusus untuk Baginda Nabi, dan kemuliaan itu tidak untuk Nabi saja, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling memperhatikan umatnya, yang paling sayang sama umatnya. Umatnya belum ada saja, selalu didoakan oleh Baginda Nabi Muhammad. Kita ini belum muncul, belum ada di muka dunia. Nabi Muhammad sudah mendoakan kita, umatnya. Bahkan Nabi Muhammad nangis rindu kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Maka otomatis kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tidak akan Nabi ambil sendiri. Nabi pasti berikan juga kepada umatnya. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah, semua adalah dambaan makhluk bertemu dengan Allah. Nabi Musa saja ingin bertemu dengan Allah tidak bisa. Nabi tidak meminta tapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dan bertemu dengan Allah dan merasakan lezat. Kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Jannah diterangkan di situ nanti ahli jannah diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya luar biasa. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam ter cengang melihat itu. Satu hari di sana, seribu tahun di sini. Begitu luar biasa nikmatnya. Dan satu-satunya makhluk yang sudah pernah merasakan itu adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad. Ketika Isra wal apa yang terjadi? Apakah beliau nikmat sendiri? Tidak. Beliau katakan, Assalamu alaikum wa ala ibadillahi Salam ini untuk kami, kenikmatan ini untuk kami dan juga untuk hamba-hambamu, yaitu kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah lupa kepada umatnya. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita ini umatnya menjadi mulia. Tadi kita mendengarkan tentang kemuliaan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para nabi-nabi terdahulu mendapatkan kenikmatan itu. Kita kecepretan. Kuntum khairu umatin. Kalau bukan umatnya Nabi, kita tidak akan mulia. Betul apa kagak? Betul enggak? Karena kita menjadi umatnya Nabi, kita mulia. Nah, ini nikmat ini jangan sampai engkau tidak syukuri. Ini nikmat ini memang anugerah dari Allah kepada kita umatnya, kepada kita hamba-hamba Allah yang Allah keluarkan di akhir zaman. Makanya bersyukurlah kepada Allah Supaya apa? Supaya nikmat ini dijaga. Dengan apa kita menjaga nikmat ini? Dengan kita memperhatikan. <tuh> Bersyukur kepada Allah, memperhatikan diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Baginda Nabi Muhammad? Sudah layakkah kita mendapatkan kenikmatan itu? Apakah belum layak? Kalau sudah layak berarti bagaimana hubungan kamu dengan Allah? Sudah betul apa belum? Hablum min Allahnya bagaimana? Kalau sudah bagaimana hubungan kamu dengan Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan harus kamu ketahui, tidak akan sampai kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah. Kalau tidak, kita mengenal daripada guru, diajarkan oleh guru kita, dibawa oleh guru kita, dikasih tahu oleh guru kita, sehingga semua itu bersumber kepada guru. Makanya, kita sebagai umat Baginda Rasul SAW yang pertama harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lelah untuk bersyukur. Jangan lelah untuk ber, bersyukur, jangan mikirin ya bagaimana nih. Saya banyak dosa, saya menjadi jangan sudah bersyukur aja. Berbanyak bersyukur karena nanti, dalam Al-Quran jelas nanti yang sedikit sekali orang-orang dari hambaku yang bersyukur. Sedikit bersyukur kepada Allah, tidak hanya ucapan saja bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi bersyukur dengan amal perbuatan. Allah ciptakan mata untuk apa? Untuk melihat, melihat apa, melihat yang baik-baik yang diizinkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Maka ketika engkau memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, berarti engkau bersyukur kepada Allah. Ketika engkau duduk di majelis ilmu, memandang guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, berarti engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika engkau datang membawa tubuhmu, anggota tubuhmu yang Allah Taala ciptakan untuk baik. antum duduk di majelis ilmu di masjid di majelis Nurul Mustafa ini adalah salah satu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dengan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, insya Allah Allah akan rubah hati hati kita. Kalau Allah sudah rubah hati kita, insya Allah amalan amalan kita Allah Taala akan rubah. Ya, kalau sudah amalan-amalan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau bersama yang engkau cintai ketika engkau duduk bersama-sama seperti ini. Mudah-mudahan besok di padang mahsyar kita juga kumpul kayak begini. Dan itu tidak akan tidak mungkin, mungkin sekali. Kenapa? Karena apa? Karena yang namanya ruh itu akan dikumpulkan bersama-sama yang dicintai. Kita sering hadir di makamnya Habib Ahmad bin Aliul Haddad di dituntun oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far segap besok melihat Habib Hasan bawa bendera panjila ilaha illallah. kita gabung insyaallah amin maka harus diketahui bahwa kenikmatan ini kalau tidak disyukuri dicabut oleh Allah makanya disyukuri ya kata Imam Ali idza kunta fi ni'matin faraha kalau enggak disyukuri nikmat ini atau Allah engkau tidak layak mendapatkan kenikmatan ini maka aku akan pindahkan kepada mereka yang layak. Nah, maka tidak sedikit orang yang tadinya deket ngaji, eh nikah, habis nikah jauh. Betul, lah, betul. Nanti tidak bersyukur dia, tidak layak dia. Digantikan kepada siapa? Tidak sedikit juga orang tadinya mabuk jauh, tidak pernah ngaji. Eh, nggak tahunya dia dapat hidayah. Dia duduk, dia ngaji, dia rajin, dia luar biasa. Betul, lah, betul. Dipindah di sini, Kemudian dipindah ke sana. Makanya mudah-mudahan kita pengennya apa? Yang sudah ada di sini, yang sudah diberikan hidayah, tambah lagi hidayahnya. Yes. Yang jauh di sana, yang belum mendapatkan, belum mengenal Nurul Mustafa, belum mengenal Habib Hasan, belum mengenal daripada yaitu Allah Ta'ala berikan hidayah. Allah Ta'ala berikan pengampunan sehingga mereka dekat-dekat-dekat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya jangan lupa selalulah bersalawat kepada beliau. Bersalawat tidak akan rugi kita bersalawat. Betul apa kagak? Walaupun kita hidup di zaman yang luar biasa di zaman teknologi di zaman kalau kata sekarang ini generasi apa nih generasi Z atau generasi milenial generasi sudah akhir zaman tapi kunci selamat kata guru kita Habib Hasan bin Jaafar segap janganlah jauh-jauh dari majelis ilmu dan selalulah berzikir basah lisan kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Insya Allah itu adalah perahu itu adalah kunci kalau engkau mau selamat di akhir zaman ini, baca solawat biar banyak hadir majelis ilmu. jangan ada hati kotor kepada guru mobil khusus kepada para habaib mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita Allah <Suluh> mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ya Allah ya mujib la hadaran la yajib, tawassalna ilaika bil habib تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالمنصرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله